udah naik motor luar biasa pokoknya di siang hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Saya mau ambil motor dulu ya. Oke. Saya mau ambil motor dulu. Naik motor ke sana ya. Mau ke arena wisata, destinasi wisata air terjun Watu Lumpang kawan. Masih bersama orang tua yang suka ngevlog di channel Ortu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan orang tua yang suka ngevlog di channel MH Vlog. Bukan teman. Di Ortu Vlog. Apa bedanya sih MH Vlog sama Ortu Vlog? Ya sama saja kawan. Saat ini saya berada di hutan kawan ya. Nama hutannya Hutan Suryo ya. Di dekat dekat Cangar kawan. Ini Cangar kawan ya. Di sebelah sana ada air terjun Watu Ondo ya. Saya pernah ke sana juga. Ada pemandian air panas juga kawan di sana, di sebelah sana. Pokoknya teman-teman yang melihat video ini ya harus kesini kawan. Ini tempatnya bagus banget nih, lihat sekitar ini ya, luar biasa. Nah, saya duduk ini ada semacam kayak joglo gitu kawan. Joglo, tempat berteduh. Nah itu ya. Di belakang sebelah sana, sebelah situ air terjunnya, air terjun Watu Lumpang. Nah, di sekelilingnya, di keseliling sekeliling ini adalah Hutan Suryo. Wih, keren ya. Jalanan pavingnya itu ya menuju ke arah air terjun ya di belakang sana ya. Dan nanti kita bareng-bareng ke sana ya kawan. Saksikan terus, jangan kemana-mana, panteng terus bersama orang tua yang suka ngevlog di channel. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Banyak sekali ya teman-teman ya, nggak tahu keperluannya ke sana mungkin bisa foto-foto atau sekedar untuk ngevlog seperti saya. Jangan lupa ya yang melihat channel saya, mohon bantuannya please ya, subscribe, semoga semakin berkembang begitu kawan. Oke, kita lanjutkan berjalan ke arah sana ya, ke arah sana, ke air terjun Watu Lumpang. Selamat menyaksikan. Cekidot. Memasuki arena wisata Watu Lumpang ini ya, membayar karcis masuk kawan, ekonomis kok ya, terus membayar parkir juga. Pemandangan indah ya, dan terlihat sangat rapi dan bersih gitu kawan. Nah itu pintu masuknya. Yuk kita masuk Watu Lumpang. Gerbangnya tertulis di atas tadi, kanan kiri ada tanaman hiasnya ya. Di kanan saya tadi ada
semacam rumah pantry mungkin ya. Dan sebelah kanannya lagi ada gazebo tadi, ini ada musola ya. Dan ada berapa gubuk lagi ya. Loh, pemandangannya bagus kawan ya. Hijau. Sangat rimbun di sini ya. Melewati jalan berpaving ini ya. Dan terlihat sangat enak ya. Mungkin tempat itu bisa untuk duduk-duduk di sini ya. Rapi ya. Seperti halnya sebuah taman. Ruangan apa itu tadi? Seperti taman yang memang ditata rapi begitu kawan. Sudah terlihat dari sini air terjun Watu Lumpang. Tentu saja watu adalah batu, lumpang adalah alat tumbuk gitu kawan ya, tumbuk padi atau tumbuk apa gitu ya, untuk melembutkan bahan-bahan yang keras, bahan-bahan makanan gitu ya. Ini air terjunnya mengalir deras, namun tidak tinggi ya. Kisaran hanya 3 meter aja itu ya. Di atasnya sangat rimbun dengan pepohonan. Sangat asri, sangat artistik, dengan sentuhan sedikit sentuhan manusia untuk membentuk alam ini menjadi indah begitu kawan. Inilah air terjun Watu Lumpang. Saat ini tidak terlalu banyak pengunjung ya. Ada satu atau dua orang yang memanfaatkan air terjun ini untuk berfoto-foto ya, atau untuk sekedar duduk-duduk gitu ya. Tapi airnya deras di sini kawan. Ada jembatan kayu ini ya menuju ke air terjun yang sebelah sana. Airan, maksud saya aliran airnya dari atas ke bawah ini memang sangat, ya ini deras ya, dengan ketinggian tidak lebih dari mungkin sekitar 10 meter atau berapa itu ya. Dan cukup deras kawan. Tempat ini juga enak dibuat duduk-duduk gini kawan, yang menikmati aliran terasnya air terjun Watu Lumpang ini. Bisa jadi berdiskusi di sini sangat enak mungkin ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.